di Rumpi Manja. Seru ya, hari ini saya berada di rumah sakit Cahaya Bunda. Inilah karyawan-karyawannya, cantik-cantik mantunya. Gak kelihatan ya? Lebih jelas barangkali di luar sana tidak tahu apa sih mak rumah sakit Cahaya Bunda tuh nggak ngerti. Nah di sini baru tahu kan ya. Lu mau tanya siapa ya Bro, rumah sakit Cahaya Bunda itu di jalan apa? Jalan Sudirman nomor 8 Cirebon. Terus ini rumah sakit apa aja mbak? Ya di jalan ini yang jelas, yang ujung politiknya apa? Ada apa ya? Coba. Ada juga poliklinik yang lebih dari itu ya. Wow, sebenarnya ini punya siapa sih mbak? Rumah sakit ini punya yayasan atau punya pribadi atau punya siapa? Tidak tahu punya siapa. Nggak tahu beneran mbak, beneran saya nggak tahu. Pulangnya nggak tahu. Terkenal loh. Oh terkenal loh. Wow, dokternya bawel. Oh beneran. Baik, ramah. Hebat ya, di sini dokternya banyak, maksudnya yang urusan sesar gitu tidak satu, ada berapa? Ada lima. Wow, fantastis. Tapi kontak ya kak? Enggak pak, botak kontak ya kak? Botak khusus? Ada teman, fokus tuh. Dokter apa aja sih mbak di sini? Dokter kandungannya? Dokter Novi, ya kan? Dokter Rizawan, Dokter Ikhdi, Dokter Yakin sama Dokter Susi. Wow, ternyata ada 5 ya. Terus itu agar itu sudah tiba, maksudnya saya kan orang baru, siapa dari luar nih ya, teman-teman di luar sana, barangkali mau lahiran di sini, itu lebih mudah ya, kita sebenarnya. Tidak hanya sama sekali datang langsung datang dari pasti orang asing ya, apalagi sekarang lagi pandemi ya, jadi harus cek dulu tunggu misalnya presenter di tangan dan tutup kepala.
harus pakai masker. Sama sedikit. Tapi yang ngerasain kalau misalnya tadi sama juga mau kemana Pak? Yang itu nih, apa namanya? Tes dulu ya. Tuh, harus pakai masker. Bener loh, kita mau masuk apa nih? Kita datang sini, nggak bawa masker, kayaknya dia masuk. Tapi ditambil lagi, dikasih masker. Baik loh di sini, nggak suruh balik lagi, mau tinggal di sana pulang. Tahu benar ada masker? Enggak lah. Berarti di sini menjadikan masker untuk maksudnya orang yang lupa kali ya. Wah, keren banget. Rumah sakit kayak juga keren banget. Suaranya dong. Ini sendiri saudara sudah berapa? Oh sudah sendiri ya lo? Dan tahun? 2014 November. Wow, sendiri tahun ya? Tahun sendiri tahun. November sendiri tahun. Jadi kayak nanti gitu ya, kita berjumpa-jumpa ya. Lalu kita gimana kalau ini? Pandemi aja mau kan juga? Ya Allah, semoga cepat berlalu. Mau tanya soal pandemi. Ini gimana mbak? Tanggapan kalau pandemi akan sekarang? Kalau pandemi ini katanya hanya saja kegiatan, ya cukuplah apa-apa. Itu gimana apa, gimana sih mbak? Tanggapannya gimana? Halo teman-teman di sana, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.
www.youtube.com. Tunggu Bukimanja selanjutnya. Terima kasih. Dah.